Hai Sobat Agro, jumpa lagi di channel Fruit Hunter. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara atau tips untuk mengikat buah melon agar nanti tangkainya bisa seperti huruf T. Oke, seperti apa caranya? Langsung saja. Langkah pertama, kita ukur dari gelagar ya, ketinggian melon yang akan kita gantung, lalu kita ukur talinya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong. Kemudian selanjutnya kita bagi tiga ya, kita pecah agar tidak terlalu kaku dan tidak terlalu besar ya. Dibagi tiga itu sudah sangat kuat untuk satu bulan ke depan. Selanjutnya kita harus tahu cara memasukkan talinya ya. Jadi ini tangkai yang nantinya akan berada di atas ketika panen ya, dan tidak boleh langsung mengenai tangkai yang sebelah sini ini ya. Jadi nanti ini bisa ceking, jadi harus berhati-hati. Nah, ini kan masih dalam posisi miring tangkainya, jadi kita masukkan seperti ini ya. Nah, seperti ini, dan posisi tali nanti ada di atas daun yang dekat. Nah, ini ya, daun yang paling atas. Nah, ini jadi ada di atasnya, jadi posisinya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi dia tidak akan mencekek langsung pada tangkai buah. Kalau salah nanti ini bisa ceking ya kawan-kawan, dan tidak menyerupai huruf T. Nah, ketika diangkat seperti ini ya. Jadi nanti karena ini semakin berat, otomatis buahnya posisinya akan lurus dengan sendirinya. Oke, langsung kita ikat. Selanjutnya kita bungkus menggunakan cover buah ya, cover khususnya. Di sini saya pakai Higro Fruit Cover. Jadi ini untuk melindungi buah dari busuk lalat buah ya, atau cacar, ataupun juga terpaan insek ataupun juga fungi. Jadi banyak sekali manfaatnya. Ini bisa dipakai 6-7 kali ya kawan-kawan, jadi sangat murah dibanding kita beli plastik. Oke, sahabat agro, itu saja tips cara menggantung buah dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini, dan salam agro.